Ya teman-teman tuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Hentikan itu. Serahkan itu kepada kami. Berhenti mas, berhenti. Nggak tahu tuh ada orang. Pak, kalau mau duluan, duluan aja. Dari tadi loh ngikutin kita loh. Kok nggak jelas? Ya. Nggak apa-apa, tak onin ya. Bapak, mandek. Pak, monggo jenengan kalau mau duluan duluan aja nggak apa-apa, Pak. Ayo. Sumpah nggak jelas orangnya. Dari tadi ngikutin kita loh, Pak. Kenal nggak? Oh, berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kami di tim. Saya. Nah, jadi gini teman-teman, saya tadi tuh ingin berangkat ekspor bersama Mas Yanto, Mas Gisi, tetapi waktu kita perjalanan itu dari tadi itu apa di belakang kita tuh ada yang ngikutin. Nah, kita kan tadi kan apa itu kan Mas berhenti kan. Nah, terus lepas itu bilang gini, "Pak, jenengan kalau mau duluan-duluan aja." Tapi ya enggak mau duluan, Mas. Terus kita jalan. Terjalankan, Mas. Nah. Perusahaan ini tuh ikut jalan, kita berhenti. Pengendaranya itu ikut berhenti. Iya. Mas, siapa sih pergi? Ya mohon maaf ya teman-teman, ini enggak sengaja ada orang ngikutin. Enggak tahu ini siapa ini. Iya. Asing soalnya, Mas. Saya enggak kenal. Itu bentar nunggu Mas Yanto. Ya kita tanya Mas Yanto. Siapa, Mas? Bilangnya itu siapa, Bro, katanya. Maaf ya, soalnya belum persiapan dadaan ya, Mas. Mau bilangnya sih subscriber, terus dia bilangnya katanya nggak sengaja tadi ketemu kita di jalan itu kayak Mas Yanto gitu, terus makanya dia ngikutin nih. Malah mau ikut explore, Mas. Malah mau ikut explore. Aku sanksi sih sebenarnya nih. Ini ngajak orang awam tuh. Takut ini loh, kenapa-napa. Iya. Tapi itu berdua, cowok cewek. Nggak tahu suami istri atau bukan. Tapi dia motor pengen ikut ekspor. Iya sih, cuman penasaran gitu yang. Nah, soal dari tadi ngikutin ya, Mas. Apa ini ya? Kita balik aja temuin di rumah. Kenapa enggak? Mbak, ini izin tarikan boleh nggak? Boleh. Saya ke situ aja ya. Kita deketin dulu ngobrol. Enggak, tak kirain tadi itu siapa kok kita berhenti jenengan itu berhenti. Kenal dulu siapa namanya? Tarkam ini. Prabowo. Baik, siapa namanya? Siti. Ben. Iya, Mas. Ini saya izin rekam ya. Ini yang dua-duanya ini yang ngikutin channel saya. Iya. Pacar saya Mas yang ngikutin sampean. Yang Mbak E. Oh, jenengan? Bukan, Mas. Enggak tahu saya berarti. Tahu. Oh, Mbak E udah ngikutin channel saya udah berapa lama? Udah lama banget, Mas. Udah lama banget. Kalau misalkan ngobrolnya di rumah saya aja gimana, silaturahmi di rumah saya?
Nggak, ini itu malah mumpung ketemu masnya mau ekspor, saya itu mau nantang ini loh mas, pacar saya. Mau nantang pacarnya? Maksudnya iya. Gimana? Maksudnya gimana? Dia itu penakut mas. Penakut? Terus? Makanya tak suruh ikutin mas tadi kan. Ikut mas ekspor, jadi itu nggak jadi penakut itu loh. Masa cowok penakut? Oh, jenengan takut sama bangsa-bangsa gitu mas? Takut mas. Ada pengalaman emang? Pernah lihat apa gitu? Dulu sering ditakutin mas saya mas. Dulu sering ditakutin? Jadi sampai sekarang gak trauma gitu? Ya. Sampai sekarang masih takut? Iya mas. Nah tapi, oh berarti ini pacaran? Pacaran apa suami istri? Pacaran mas, ini masih pacaran. Nah, tapi kalau misalkan jenengan takut ya kok malah mau ikut kita? Yang nantang itu saya mas. Hah? Saya yang nurut dia. Nah iya kan, tapi kan pacarnya sampean kan nggak berani. Pasti kita tutupi ya mas, izin aku. Oh malu sampean? Oh, dia itu berani mas, makanya nggak jadi penakut, cowok masa penakut. Nah nanti kalau ikut terjadi apa-apa pilih mbak? Kan ada mahnya juga dijagain kan mas, gak mungkin kalau gak dijagain jadi itu gak jadi penakut gitu loh mas. Saya itu tapi lebih ke ini sih mbak, kalau saya juga berkali-kali pengalaman takutnya nanti terjadi apa-apa. Jadi gak gini aja dulu, saya tanya sama jenengan dulu, selama ini jenengan lihat konten-konten saya itu gimana responnya, maksudnya percaya apa enggak? Ya, saya sih percaya mas. Nah masnya belum pernah sama sekali lihat konten saya? Belum mas, saya amat sewi loh mas. Saya, aku yo ora percaya mas kalau kontennya sampingnya. Jadi sejujurnya yo pacar kuto. Oh berarti jenengan nggak percaya? Iya. Nggak percaya tapi takut? Takut. Ya gimana ceritanya? Sama nggak percaya ya, tapi takut. Makanya kuy mas, takkan meluai sekalian. Ben tapi ben gak jadi iya ben biar gak penakut gitu loh. Ya sebenarnya perjalanan kita itu masih jauh, cuman kalau untuk apa ya ngobatin rasa trauma takutnya masih ya paling cuman di sekitaran sini aja kali ya. Ya coba pinjamnya mereka. Kebalikan apa? Ini bisa nggak ya untuk ekspor ya? Kebalikan apa enggak? Nggak tahu. Kayaknya sih ada ya. Coba nanti kebalikan apa? Tapi gini, mas, ini gimana? Jenengan kan yang ditantang sama cewek jenengan, itu jenengan bersedia apa enggak? Kau takut sih mas, aku. Lo takut toh mbak? Ini lo itu bener wedinan kok. Kau mas. Mas ayo mas, gak apa-apa. Wedi aku mas. Nah ini gimana lah, terus kalau misalnya pacarnya sampean gak mau lho mbak, jangan dipaksa. Ya masa ini canang jireh masuk dinan. Nah kita malah tambah bingung. Nah wes gini ya, di obrolin berdua dulu aja lah. Wes dan gak apa-apa, aku yuk melungku. Yang jauh anak masih kabel ini kan aku jaga nih. Ben iki gak udine lho mosok lanang jire. Berani enggak jenengan? Ya kalau enggak berani kasih kapasnya. Takut. Takut tuh mbak pacaran jenengan. Enggak apa-apa ndang yo. Ya pas ben pacar lu ben. Hah? Ben aku tuh nih. Dan benar rasa waktu itu hilang, gak apa-apa tak melu ekspor. Ya maksudnya kan gini, ini kan cewek mas ini kan ngikutin channel saya, udah saya anggap saudara saya kan. Nah kalau misalkan pengen silaturahmi bisa ngobrol di rumah saya. Maksudnya gini loh, datang ke tempat kami itu bukan harus ikut apa, ikut eksplor, ikut pembuktian tuh nggak harus. Maksudnya kita silaturahmi ngobrol di rumah pun juga nggak apa-apa gitu, daripada jenengan nanti dipaksain, nanti malah kalau ada apa-apa nanti malah kita yang repot juga nanti. Gimana? Ya
gak apa-apa mas. Kio ben, aku ben gak lagi nih mas. Ben ngilangi rasa trauma aku. Bersedia? Iya. Iya. Mas, ya terserah kita ikut aja mas. Tapi ini ya. Jangan melakukan yang sudah-sudah ya mbak. Jadi kan ngikutin channel saya loh. Iya. Jadi tahu kan ya, setiap masnya ada haters atau ada orang yang nggak percaya kan terus melakukan tindakan yang konyol-konyol itu. Iya mas. Jangan ngelakuin kayak gitu ya. Iya. Pokoknya kalau misalkan saya bilang cukup di sini aja. Kalau misalkan jenengan lihat sesuatu ya cukup lihat aja, jangan mengutarakan kata-kata yang mungkin kasar atau tidak berkenan gitu. Iya. Nanti di parkin sini aja dulu. Ayo iya. Sini mbak. Eh mbak sini mbak. Itu motornya bawa. Motornya bawa. Mas gimana mas? Nanti resiko enggak mas? Hah? Nanti resiko enggak mas? Yang penting jangan ditinggal sendirian. Ya lebih ke gini sih. Kalau saya mikirnya si mbaknya tadi kan yang ngikutin channel kita, tahu video-video explore kita. Dia ingin menunjukkan kepada pacare bahwasane biar pacar itu lebih berani intinya kayak gitu. Masuk sini aja bisa kayak berani sebelah sini kok. Tapi kalian nggak bawa sepatu ya? Ini mas untuk mempersingkat waktu biar nggak kemalaman ya, soalnya kami juga mau explore ini. Segar mas. Yuk turun sini yuk. Yuk saya santerin yuk. Saya biar pada turun dulu. Hati-hati. Beri apa sih? Apa mas? Beri ya barangnya yuk, beri. Lagi nama jauh beri ciri, pedut man. Orang ribut yang ini. Malah no, ayo. Kan lagi gak ciri kok. Jangan malah ini malah jangan bertengkar. Ini jadi apa enggak? Ini aja ya. Sambang di sini. Siapa yang mau ini? Mau apa? Mau apa tadi? Mau ngetes mental. Iya mas. Disinyali kamu, jenengan. Kawannya masih. Mau ngoro mas. Berdua. Ya mas, saya tak kancani mas. Berdua sama cewek. Ya udah, nggak apa-apa. Ini ya, pejamkan mata. Kita buka mata batin dulu ya. Ya, pejamkan mata. Nah, pokoknya kalian berdua jangan sampai ngelewatin batas ini. Ya, apapun yang ada di depannya sampean, kalau misalkan sampean itu melihat sesuatu, bilang aja. Ini tak pegangin senter nih. Masih pegangin senter satu mas. Ya nih. Nih masih. Ya. Kita tunggu di balik sini. Ya, teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kami berangkat eksplor, akan tetapi kami
mendapati salah satu tamu yang mengatakan katanya sering menonton video saya, dan sebenarnya mbaknya ini tuh percaya dengan konten saya kan, tetapi dia ngajak pacarnya itu agar pacarnya itu lebih berani dengan makhluk halus. Katanya itu pacarnya itu nggak berani dengan makhluk-makhluk halus gitu. Intinya apa ya, jawabannya itu apa? Cireh mas. Iya, katanya punya trauma gitu. Nah ini makanya tadi saya sempat kayak merasakan sesuatu di depan sana. Mudah-mudahan nanti mau wujud, mau nampak. Udah melihat sesuatu belum? Assalamualaikum ya, soi bulu wilayah ya roh ya kuy jasad hadir. Ini kita cuman di pinggiran aja nggih. Iya. Mudah-mudahan mau nampak. Udah jangan bertengkar. Pokoknya intinya kalau misalkan udah nggak kuat pulang aja. Tapi lucu juga ya, yang cowoknya takut, yang ceweknya tapi berani itu. Biasanya kan laki-laki itu lebih pemberani. Mas jangan sampai kalah sama itu cewek, masa iya. Oh nggak mau nampak ya. Assalamualaikum. Tapi saya merasakan mas. Oh iya iya iya, tuh. Tuh teman-teman tuh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Hah? Belum, pacarnya aja takut kok. Mas. Astagfirullah. Mas. Jangan lari malan. Aduh. Lepan jatuh kan, Mas. Oh iya iya, tak tutup mata batin nih. La ilaha illallah Rasulullah. Allahu Akbar. Weh. Nah, mbak e. Cek baik. Ini yang pacarmu itu loh. Sana. Aduh, apa itu? Oh, kaget aku. Oh, belalang. Ada enggak, Bar? Hah? Mbak yang enggak ada. Pacarmu enggak ada loh. Kaget saya, ada belalang, kirain saya apa itu. Udah, jenengan udah tak tutup mata batin ya. Kalau misalkan takut udah jangan dipaksa. Ayo, ikut saya. Ayo, cari pacar jenengan ini loh. Gak ada katanya. Nah, bawa senternya lain. Takut ada ular. Soalnya jenengan gak bawa ini. Oh, sendali sampean copot di mana tadi? Ada nggak, Bar? Astagfirullahaladzim. Lah ya kan malah. Ya makanya ini kita mau tak cari. Tadi terakhir di situ kan? Hah? Ada kabar? Astagfirullahaladzim. Enggak tahu orang, saya tadi juga langsung ngejar mas yuk. Pacarmu kemana? Enggak tahu mas. Oh gara-gara sampean lari tuh. Lah aku takut sama saya mas. Hah? Mas sampean kemana gak sini? Mbak. Kita sih di atas sini loh, tapi gak ada. Assalamualaikum ya, soi bulu wilayah. Ya roh ya gue biar jasad. Hadir, assalamualaikum.
Udah, sampean tunggu sini dulu. Ah, Mas Gisek. Minta tolong ini jagain Mas. Jongkok sini aja dulu jenengan. Jongkok sini. Dijaga ya Mas ya, Mas Gisek ya. Iya. Bar, cari bar. Aduh. Duh, malah. Astagfirullah. Ada enggak bar? Malah hilang mbaknya. Apa mbaknya jangan-jangan ini kan deketin itu tadi bar. Makhluknya tadi bar. Ini Mas. Hah? Ini kan soal tadi kan langsung ngejar. Ah iya. Itu sungai bar situ. Kayak oh iya bener sungai itu bar. Mbaknya enggak ada terus makhluknya juga enggak ada. Nah, maka dari itu. bar. Masalah sesuatu enggak? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Astagfirullah. Hentikan itu. Serahkan itu kepada kami. Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas, Mas Gise. Mas, Mas. Pacarnya suruh kesini, Mas. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya Allah, bar. Bar, sadar. Nih, pacarmu nih. Astagfirullahaladzim. Gini, Mas. Sadar, mbak. Bangun, mbak. Bantuin, bar. Bantuin, pacarnya ini bantuin, loh. Gak ada perhatiannya sama sekali, loh, jenengan. Ini, bantuin. Ini, di apa itu? Kalau nggak suruh duduk aja dulu, duduk biar duduk dulu. Duduk. Itu tempatnya dulu tuh Mas, biar nggak pusing. Wah, jenengan kan lari kan tadi. Ya, alhamdulillah untung pacarin jenengan ketemu. Eh Mbak, sampean kok bisa dibawa loh? Sampan hilang tadi. Cuman alhamdulillah ini ketemu. Sampan gimana sih tanya kok bisa hilang sih? Saya ingat sampean gimana tadi? Terakhir saya ingat itu pacar saya lari. Ya. Terus saya penasaran. Saya deketin itu sosoknya. Berarti tadi jenengan lewati batas yang udah tak bilangin tadi. Iya. Oh. Dan itu enggak tahu. Itu gara-gara njenengan itu melewati batas yang udah saya tentukan tadi. Kan Mas, sampean tadi masih ingat juga kan? Oke. Jangan melewati batas ini gitu tadi. Ada lho rekamannya ya? Enggak, lari ya. Lari njenengan terus mbaknya malah nekat. Berarti njenengan tadi tuh penasaran sama sosok terus ngedeketin. Iya Mas. Terus habis itu? Enggak tahu. Enggak sadar apa-apa? Enggak. Makanya saya tanya kok saya ada di sini. Tapi udah enggak apa-apa kan sampean? Iya, cuma pusing dikit aja. Pusing? Ini bawa. Masih minyak nananya bawa. Bawa Mas, bawa. Ini nanti kalau pusing ya langsung ditetesin ke mulut 3 kali aja sama ditetesin di sini. Apa sih namanya ini? Pilingan ya? Apa? Pilingan gini. Nanti biar enakan. Mas gimana sampean itu? Hah? Mas ini enggak? Masih takut. Lawang pacarnya sampean aja berani kok. Ya sama-sama. Untung aja langsung ketemu. Iya Mas. Kalau enggak bah repot kita nanti mah. Nah ini gimana nih?
kasihan mas sama pacar saya. Pulang ya mas. Udah, pokoknya intinya kalau untuk masnya takut, udahlah nggak usah dipaksain ya. Iya mas. Apa ya? Tingkatkan ibadah yang dengan ya. Sholat nggak? Sholat mas. Sholat toh? Sholat. Iya, tingkatin ibadah sampean. Sebenarnya manusia itu makhluk yang lebih sempurna daripada makhluk yang lainnya sih mas. Iya mas. Jadi nggak usah takut, iya. Ya. Iya, saya juga minta maaf ya mas, udah ya. Ganggu waktu sebenarnya mas. Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penasaran juga mas juga gini. Ya sebenarnya tadi kalau misalkan jenengan itu nggak melewati batas yang udah saya tentukan tadi itu insya Allah aman, nggak apa-apa. Cuman karena melewati batas ya itu udah di luar dari pengawasan kami. Iya, makanya ya kami ya nggak bisa ngendel, nggak bisa ini jaga. Ya mas, maaf ya. Ya sama-sama. Ya udah, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman berharga buat sampean berdua. Iya, dan mudah-mudahan tidak ikutin sampean sampai rumah lah. Saya takutnya itu sih pak. Nanti iya, ikutin sampai rumah. Bahaya. Ya wes yo. Sebelum kemalaman kita ini. Pulang yuk.